Tim penggerak PKK Kecamatan Pondok Tinggi tampil memukau pada jembore kader PKK tingkat Kota Sungai Penuh dengan menjuari berbagai cabang perlombaan dan dinobatkan menjadi juara umum. Tim penggerak PKK Kecamatan Pondok Tinggi berhasil meraih juara umum pada jembore kader PKK tingkat Kota Sungai Penuh tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh pada Kamis 22 Juni 2023. Kegiatan kemudian ditutup pada Sabtu malam 24 Juni 2023 oleh Sekda Alpian. Kegiatan ini diisi berbagai penampilan yang dikemas dalam perlombaan yang diikuti oleh setiap peserta dari kader perwakilan di setiap kecamatan dan desa Kota Sungai Penuh. Dari 24 cabang yang diperlombakan pada jambore PKK kali ini, 16 cabang berhasil dijuarai Kecamatan Pondok Tinggi, sehingga Kecamatan Pondok Tinggi dinobatkan sebagai juara umum pada jambore kader PKK tahun 2023. Camat Pondok Tinggi Henry Pal menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kader PKK Kecamatan Pondok Tinggi, terutama tim penggerak PKK desa dan kelurahan yang telah melakukan pembinaan dan serius dalam mengikuti lomba. Henry Pal berharap kedepannya seluruh masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi bisa meningkatkan kerjasama dalam mendukung setiap program di desa, sehingga pada jambore tahun berikutnya prestasi ini bisa dipertahankan. Di selaku camat merasa cukup bangga dan sangat berterima kasih pertama kader-kader PKK kita yang telah dibina oleh ibu-ibu kades di desa mulai dari Dasa Wisma, Tukte Dusun telah mengarahkan kader-kadernya yang sudah terampil mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang kegiatan yang kita lombakan di jambore PKK tingkat kota sudah muncul. Mereka memang serius melaksanakan kegiatan bawah pembinaan Pak Kades dan Pak Lurah sehingga bisa mencapai puncak. Ya, ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa jerih payah dari ibu-ibu PKK dalam bekerja mempersiapkan lomba-lomba. Kami sangat berterima kasih hal itu. Dengan cara kegiatan inilah kita memupuk rasa kebersamaan, rasa kekompakan, silaturahmi masyarakat kita untuk membangun desa, kecamatan, dan Kota Sungai Penuh ini. Sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian kita berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota yang sudah bersusah payah membina dari tim PKK kecamatan, desa selama ini, sehingga arahan-arahan yang sudah diberikan bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami memperoleh yang terbaik di jambore PKK tingkat Kota Sungai tahun 2023 ini. Harapan ke depan kita akan lebih giat lagi merebut, ya mudah, tapi mempertahannya lebih payah. Nah, jadi kerja keras kita dalam mempertahankan juara umum ini lebih berat. Nah, harus kalau tahun ini 7 juara satunya, mungkin tahun depan kita tingkatkan 8 atau 10 juara satunya agar bertahan juara umumnya di Kecamatan Pondok Tinggi. Jambore kader PKK tahun ini mengusung tema bergerak bersama, menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh serta Kota Sungai Penuh maju dan berkeadilan. Firman Conet, SPTV. Melaporkan.